Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semua pelajar-pelajar tingkatan 1 yang menonton video ini ya. Thank you for watching and also please subscribe kalau belum subscribe lagi. And please share with your friends and anybody yang need some bimbingan ya, some tuition for math and science. This is science form 1 ya. Okay, so first and foremost, patutkan niat awak belajar lillahi taala. Then you have to have this book in front of you. Now we are already in chapter 8. Dalam bab yang ke-8 ya. Kita dah habis dah sebenarnya. Sebab kita dah buat dah tentang tentang sudut dongak dan sudut tunduk untuk chapter 8 ni, bab 8 ni, dan kita juga setelah tunjukkan bagaimana untuk mengira ya. In fact kita dah buat muka surat 194 ya. 194. Okay, tentu page 194. Latih diri 8.3F. Saya tunjukkan dalam kelas yang lepas. In fact saya suruh awak buat sebagai homework. Nombor 456 ya, page 195. And untuk mahir diri 8.3, nombor 3, nombor 1 tu saya rasa agak mudah. Telah disebutkan minggu lepas. Nombor 2 pun sudah. Nombor 3 pun saya sebut. Cuma saya kata tambah satu line ya. Tambah satu line lagi untuk menjadikan 3 garis selari untuk menyelesaikannya. Supaya kita akan ada satu garis kita namakan ya, P Q R S T P Q S T U V ya, boleh buat V R. Sambung tengah-tengah tu VR dan kira. Berdasarkan tiga itu, tiga sebelum ni iaitu sudut sepadan, sudut selang-seli dan sudut perdalaman. Okey, nombor 4 should be easy. Nombor 5, nombor 5 pun mungkin ada sedikit susah. Bukan susah, mencabar sikit sebab ada bengkok. UWQ. Okey, saya akan tunjukkan yang itu. Nombor 6 should be able to do yourself. Nombor 5 kita ada. Okay, garisan selari macam ni. Okay, this is selari. Dia tunjukkan kepada Raja. So, what we have is V-U-T-S. V-U-T-S. Di mana U ni sambung ke W. Ini yang mungkin mencabar sikit. Sebab kalau tak tambah line, memang tak boleh buat. Tak tahulah kalau nampak cara lain ya. Ini ke T. And then, ini ke R. Ini ke R. Ini patutnya ke sini sikit lah, nak bagi selari dengan tu. So ini adalah R. Okay, so what you have is 40 sini, 40 sini, Y sini 70, and then we have 62 here. Okay, so and then you supposed to find X dan Y lah. X dan Y, so ini juga selari ya. Okay, so untuk mencari X, to start with, kita dekat T 62, X, kemudian dekat Q tak ada nilai. Bila Q tak ada nilai, dia adalah, kalau kita lihat Q tak ada nilai, di sini tak ada nilai. Ini ada, ini tak ada, nak cari ini, ini ya, ini perlu dicari jugalah. Kemudian 70 belah sini. So 70 ni no problem. Okay. Kenapa dia bagi W tiba-tiba? Bila ada bengkok sahaja macam ni, kena tambah satu lagi line sendiri. Sendiri. So tengok saya tambah. Okay. Once this is also parallel, selari tiga-tiga ni, ini bentuk Z. Nampak tak? Bila ini bentuk Z, ini adalah 40. Right? Okay, so bila itu adalah 40, sampai ya. Okay, now kita perlu untuk mencari X. Macam mana nak gerak 40 ke X ni? Kita akan dapati, okay, tak ada lain-lain. Tapi kenapa dia bagi 40 ke sini? Sebab dari sini kita akan dapati ini bentuk Z terbalik. Ini 70. Okay, so 110. Okay, once kita ada 110, disebabkan ini selari, sudut ini dan sudut ini adalah sama. So, X adalah 70. Sebab ini segi 4 selari.
Okey, segi empat pasal lari. Kalau nak terus bergerak mencari nilai pun boleh je sebenarnya. Okey, so bila ni 70, ini adalah 70 juga. So that means kalau kita tengok Z yang terbalik besar ni, ini juga adalah 70. Jangan fikir ni pula. Ini sahaja. So awak ada garis lurus. So Y adalah 180 garis lurus tolak 70 tolak 62. So you're going to get 110 minus 62. Okay, ni 110, you're going to get 8, 10 tolak 6, 4. Okay, so dah habislah 48 lah tu. Okay, so that is why dia bagi awak 40 ni. Yeah, sebab you have to gunakan ni untuk bergerak ke sini. Dan kemudian, bila ada bengkok je, sekali lagi saya ingatkan, ada bengkok tengah-tengah, tambahkan satu lagi garisan selari. Okay, I assume number 6 should be simple enough untuk awak buat. Kalau salah pun mungkin careless. Boleh rujuk jawapan di belakang. Kalau terbalik-terbalik tu, rujuk balik note dalam buku ni macam mana. Mana sudut dongak, mana sudut tunduk. Kalau baca sini tak faham, tengok video yang lepas. Okay, so page 197, I assume should be number 1. Uji diri anda itu. 197 tu mudah. Tu cari yang bersilang ya. Yang setentang dia adalah nilai sama. Number 2, kita lihat ini juga adalah agak mudah kalau jumpa mana yang bersilang. Ya, tadi kalau persoalan 1 tadi, patah balik, sorry. Yang bersilang adalah garisan nilai X dan nilai Y. 25 sudut pelengkap dia. Dia punya kadang-kadang setengah student tak jumpa bersilang, memang ya pun. Saya pun tak tengok soalan tadi. Bila tengok soalan, dia punya clue adalah sudut pelengkap. So, kena ingat sudut pelengkap. Dia kata X dan 25 ialah sudut pelengkap. So, boleh cari X. Once cari X, boleh cari Y. Yeah? So, macam mana dapat X? 90 tolak 25. Sebab dia adalah sudut pelengkap. Dah dapat X ialah 360 tolak 25. Tolak X yang dah tahu tadi. Dah kira tolak 60 tolak 92 dapat Y. Okay, so in page 198, nak cari X dan Y juga. Kalau tidak ada yang bersilang, saya nampak garis lurus POQ. POR lah, apa salah tengok, sorry. POR, so the X dan Y. Ini pun satu pusingan juga. So boleh cari Y dulu kan? Kenapa? Sebab POR garis lurus. Garis lurus 180. So that means Y adalah 180 tolak 96. Dah dapat Y, satu pusingan 360, tolak lah. Tolak nilai Y dah kira tadi, 96 tolak, tolak 20 tolak 100. Dah dapat jawapan. Okay, nombor 3 awak kena lukis. Nombor 4, TSR ialah garis lurus seperti tunjukkan dalam rajah di sebelah. Cari nilai X dan Y. Ha, ni ada bengkok lagi. Dekat mana? Dekat P ya, T, P, Q. P tu bengkok, kena buat apa? Tambah satu lagi line untuk awak mendapatkan nilai X dan juga mendapatkan nilai Y. Okay, actually untuk nilai X tak payah tambah line because bentuk F yang menerap. Okay, P, T, S, R tu menerap. Ketiak dia dekat S 135, dekat T pun 135, betul tak? Ha, tengok elok-elok ya, F yang menerap 135 dekat bawah ketiak S, bawah ketiak T pun, dekat T pun adalah 135. So satu pusingan berapa? 360. So X ialah 360 tolak 86 tolak 135. Nak cari Y tu nak kena tambah line. Okay, so saya tunjuk macam nak buat Y. Perlu ke? For some of you mungkin perlu. Okay, nombor 5 dia pun kena tunjuk jugalah. So kita ada selari macam ni. Okay, kemudian kita ada X, kita dah boleh cari tadi. This is U, this is S. Okay, S ni ke sini, ke Q. Okay, and then we have Y di sini. Ini selari pula. And then we have P and T. And then we have R adalah 135 bawah ketiak S.
Satu lagi dia beri 86. Sama saya kurang tepat. It doesn't matter. Okay, dia nak cari X dan Y. X boleh tadi kan? X adalah, ini adalah, sebab ini 135, ini 135. Sebab bentuk F ni kan, buah ketiak ya. So, 1 sebab AA 360, satu pusingan ya. Satu pusingan, tolak 86, tolak 135 darjah. Awak akan dapat jawapan. Okay, nak cari Y. Problem is, Y tu tiba kat sini. Sini ada, sini ada. Boleh cari belah sini tak? Okay, ini saya namakan A. So, A adalah 180 garis lurus tolak 135. Kita akan mendapat 5, 7 tolak 3, 45. This is 45. Okay, now nak ini. Ini ada, ini ada. Okay, so We need to find yang tadi saya kata, before you find the value here, you need to find here, you have to tambah satu lagi garis selari ya. Okay, bila selari, ini bentuk U, right? Bila itu bentuk U, ini bentuk U, that means ini bentuk U ya. 180 tolak 135 lah. Bentuk U, 180 tolak 135 sama juga. This is 45. Bila itu 45, sorry, kurang jelas. Okay. Segi 4 tak belajar lagi actually ya. Segi 3, yes. You have to find the value of sini untuk dapat sudut pedalaman. Nah, bentuk apa ni? Bentuk U dah guna, bentuk Z. Okay, so ini bentuk Z ni. So kalau ni 86, sini adalah selang-seli 86 darjah juga. Bila ini 86 darjah, tapi dari sini ke sini, ni ke sini. Okay, tolak 45 untuk dapat belah sini. Perlu ke? Tak apa, kita biar dulu. Jangan tolak lagi. This is 45, kita nakkan ini ya. Nakkan ini. Yes, boleh. Kita tak perlu pun 45 ni. Tak perlu pun 45. Kita dapat ini adalah bentuk macam ni. Sebenarnya tak perlu pun yang ni. Okay. Kalau nak buat boleh, tapi panjang lagi jalannya. Kalau tak ada, cuba tengok. Kalau nampak, ini bentuk Z. Ini 86, ini juga adalah 86. This is faster. Okay, 86, ini bentuk U. So, Y adalah, bentuk U adalah kedalaman 180 tolak 86. So, akan dapat 4, 7 tolak 8, 17 dan 94. Dan, ya, so dapat dua-dua ni. Faham tak? Sometimes tak boleh ke, kalau terpaksa, kalau tak ada nilai ni, mungkin terpaksa buat lain ke, tengoklah, ini tak perlu pun, rupanya. That's why keep on trying, terus mencuba. Okay, sudut penggenap. 65 sudut penggenap. Dah 180. So, sekejap, aku dah tertinggal tadi. Sekejap ya, aku dah tertinggal. Okay. Saya silap ikut bukan yang form 1 ikut yang form 2 ikut. Okay, so sudut penggenap. Kita lihat soalan 5 ya. Sudut penggenap berapa? Hasil tambahnya adalah 180, right? So dia bagi dalam bentuk nisbah. Form 1 dah belajar nisbah ke? I don't think so. Dah kot. Dah ya. Saya tengok balik kat depan. Itu yang saya check tadi sebenarnya. Lain pula saya tengok.
Nisbah, waktu kena nisbah. Dah. Bab satu lagi dia belajar nisbah. Nombor nisbah. Itu nombor nisbah. Nisbah kadaran bab empat ya. Okey, so kalau nak guna balik ilmu nisbah, kalau ingat, saya dah ajar kalau buat nisbah, buat atas bawah ya. X is to Y. Soalan lima ya. Dua nisbah tiga. So, bila dia kata hasil tambah 180, tambahkan ni. Dua bahagian tambah tiga bahagian adalah 5 bahagian. So, untuk 5 bahagian ni nilainya adalah 180. Kan? Ha, sebab dia tambahkan dua-dua, dia tambahkan semua ke sudut pelengkap ni, x dan y ni. X dan y, dua-duanya 180, right? So, semua sekali 180, 2 nisbah 3. So, kita tahu 5 bahagian. So, satu bahagian berapa? 180 bagi balik yang depan kan? Kalau ingat ya. Patut ingatlah. Okey, 3, 15, 30, 36. Therefore, dia minta apa? Nilai X dan Y. Maka, X adalah apa bahagian? 2. 2 darab 36 menjadi 12, 1, 5, 6. 62. 12, 1, 6. Apa ni saya salah kira ni? 72. Okey, 6 darab 2, 12, 1, 3, okay, 7. Okey, Y adalah okey, 3 bahagian darab 36. Okey, so kita akan dapat 18, 1, 9, 10. Okey, so this is the jawapan. Okey. Okey, number 6 tu you try later. Number 7, 8, 9, 10. Kalau siapa tak habis lagi cuba sampai number 10. Walaupun semua tu otak pink tu, otak pink kononnya bijak lah situ dalam buku ni kan. Okay, so 6, 7, 8, 9, 10 you can try. Maybe I'll show you that during the next class. Now, kita shift to the new chapter, Polygon Asas Bab 9. Okay, so you're going to see muka surat 200 dah ya, dah masuk bab 9 dah. And we have only berapa chapter? We have only 9, 1, 2, 3, 4 chapter lagi. 10, 11, 12, 13 ya. Okay, so polygon asas kita akan dapati, kita belajar apa itu polygon. Dan kemudian sifat segitiga dan sudut pendalaman. Juga serta sudut peluaran segitiga. Pendalaman, peluaran berbeza ya. Kemudian kita akan pelajari sifat sisi 4 dan sudut pendalaman serta peluaran juga sisi 4 ya. Okey, banyak digunakan dalam pembinaan sebenarnya. And kemudian nak reka-reka pun boleh juga ya. So dia bagi contoh dalam pembinaan dan Masjid Putra kat gambar ni, bentuknya yang cantik dan mengagumkan ya, sangat unik ya pembinaannya. Ada banyak sangat poligon ya. If you look at dalam gambar ni banyak poligon kalau awak rajin carilah. Tu dalam kesenian yang kita lihat melintas zaman Carl Friedrich Gauss, tak apalah. Kita lihat seterusnya muka surat 202 polygon. So apa this honey, honey pula dah, this bee cakap, dia buat dia punya sarang, dia kata saya arkitek yang bijak. Dia perasan dia yang buat, Allah yang bagi ilham untuk cipta kan. That's why dia budak ni terfikir kenapa sarang lebah berbentuk hexagon. So kita dapati apa itu polygon. Kita imbas balik, tengok imbas kembali tu. Polygon ialah bentuk yang tertutup. Kalau saya ada dua line, tak mungkin dia adalah polygon. Kalau kita samakan dia, jadi atas line yang sama. So polygon mesti sekurang-kurangnya tiga line yang tertutup. Kalau macam ni, tiga line juga. Bukan, sebab tak tertutup. So kalau macam ni, 1, 2, 3. Bukan, tak tertutup. Dia mesti tertutup. Okey, itu polygon ya. Yeah. So ialah suatu bentuk tertutup pada suatu satah dengan sisinya terdiri daripada 3 atau lebih. Ini sebab 3 je. 4 pun adalah tutup dah kan. Polygon. Okey, 4 polygon. Boleh lebih. Okey. Dah 5 dah. Polygon juga ya. Sebanyak sebenarnya. Okey, so kita lihat apakah hubungan antara bilangan sisi wucu dan perpenjuru polygon. Di penerokaan tu kita tinggalkan. So, muka surat 203.
Okey, ada jadual kat situ, dah isikan apa dia punya, dia bagi, tak apalah kalau buat aktiviti tu, faham lah. Okey, tapi daripada penerokaan itu, kita lihat terus, tengah-tengah ya. Didapati bahawa suatu poligon, bilangan bucu sama bilangan sisi. Tengok ni, ni segitiga kan, tertutup. Berapa bucu dia? Satu, satu, dua, tiga. Sisi dia? Sisi pun satu, dua, tiga. So, sama. Ini poligon kan? Satu, dua, tiga, empat. Okey, ini tiga sama dengan tiga. Okey, bucu, tiga, empat. Kemudian, sisi, satu, dua, tiga, empat. Empat sisi. Bucu empat, sisi empat. Kan? Ha, tengok ni pula. Bucu. Bucu, satu, dua, tiga, empat, lima. Lima. Kemudian, sisi, satu. Satu, satu, dua, tiga, empat, lima tadi bucu. Sisi ialah satu, dua, tiga, empat, lima. Lima juga. So, sama. Kan? Ha? Okay, that's first. Dan kemudian, bilangan pepenjuru boleh ditentukan dengan mengikut langkah-langkah berikut. So, dia bagi formula ya. Dia bagi formula. Tapi, setengah student tak tahu apa dia pepenjuru, cikgu. Teacher, what is pepenjuru? What is a... Oh, it's diagonal ataupun penjuru. So, let's see. Penjuru, penjuru kepada penjuru. Bucu kepada bucu. Ini satu, ini dua. Okay, so, bucu dia, bucu empat sama dengan sisi empat. Penjuru dia berapa? Dua. Tak sama lah. Okay, ini pula. Bucu lima sama dengan sisi lima. Penjuru? Satu, dua, tiga, empat. Ada lagi tak? Lima. Inilah sama pula. Penjuru pun adalah lima. Right? Tapi ada yang tak ya. Tengok ya. Saya buat hexagon. Hexagon ni enam. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Okay. So, dia punya, saya isikan kat sini terus ya. Saya faham ni. Bucu dia satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Okay. Kemudian, apa habis pula? Okey, kemudian sisi dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 6 apa penjuru? Tengok saya start from here. 1, 2, 3. Dah habis bucu ni, sambung sikit bucu ni pula. 3, 4, 5, 6. Okey, habis ni. Ini, ya, ini sambung bucu ni pula. 7, 8. Habis sini, sambung sini. Ini dah ada, 9. Okey, ada lagi tak? 9. Tak ada dah. So, 9. Sama tak? Tak sama pula. That's why kena guna formula ya. So, dia kata tadi kena, formula dia nanti kita akan lihat dalam kotak tengah-tengah biru tu. Dia kata kena pasti bilangan sisi poligon itu. Okay, formula macam ni ya. So, bilangan sisi yes, 6. Bilangan sisi ditolak dengan 3. So, kita ada 6 tolak 3. Katakan hasilnya ialah M. So, kita akan dapat 3 jugalah. Okey, nilai M ni, 3 ni. Ini sisi tolak 3 menjadi M. So, M adalah 3. So, 3 M didarab dengan 2. Darab dengan 2 menjadi kita mendapat 2M. Yalah, 2M lah. Kan? Okey, so ni 2M ya. Ni adalah 2M. Seterusnya, dia kata, the last one dia kata, nilai 2M tadi ditambah dengan semua integer, tambah dengan semua integer yang kurang daripada M. Sehingga 1. Sehingga 1. Ditambah dengan integer. Daripada saya buat yang ni, boleh tengok contoh 1. Okay, contoh 1 ya. So, nilai 2M ditambah dengan semua integer yang kurang daripada M hingga 1. So tak apalah, kita ambil kalau ini ya. So yang kurang daripada 1 kurang 1. Semua integer yang kurang daripada M. Kurang daripada M ialah 2. Ya, kan? M tadi 3 kan? M ni 3. So 2 tambah 1. Sehingga 1. So menjadi 2M tadi adalah 6. Ni 6 tadi kan? Okay, 6 tambah 2 tambah 1 jadi 9. Betul tak dapat 9 tadi? So, betul.
Okey, dah dapat tengok contoh ni, kita lihat contoh satu pula. Cari bilangan bucu dan bilangan perpenjuru bagi sebuah poligon dengan 10 sisi. So, bucu dia kalau 10 sisi, 10 lah kan? Tak masalah kan? Perpenjuru je ada masalah, kita guna formula ni. Untuk dengan 10 sisi, 10 sisi ialah dekagon ya. Ini contoh satu, dekagon 10 sisi. Maka dia nak bucu, so bucu adalah 10 jugalah. 10 bucu. Kemudian dia nak perpenjuru. Perpenjuru. Okey, dia kata tadi mula-mula tolak apa? Tolak 3 ya. So 10 ni 10 tolak 3 jadi 7. Ini adalah M. Okey, ini adalah M ya, adalah M. Ni M ya. So M darab berapa tadi? Darab 2 ya. So menjadi 7 darab 2 adalah 14. Right? Okey, kemudian dia kata lepas dapat M ni, kita akan dapati yang ini tadi ya. 14 ni perpenjuru adalah 14 tambah yang ni 7 tadi ni apa perbuatan tadi kurang daripada M, kurang daripada M 7 kurang adalah 6. Lagi lepas 6 apa? 5. Lepas 5 apa? 4. Lepas 4 3 tambah 3 tambah 2 tambah 1. So kita akan jadi 20. 20, 29, 29, 32, 32, 35. So, faham? Mula-mula buat apa? Mula-mula bucu ni, apa penjuru ni, ataupun sisi ni, tolak 3 dulu. Ni pun tolak 3 tadi. Lepas tolak 3, yang tu darab 2. So, M, 7 darab 2 ialah, ni 2M ya. Adalah 14. Dan kemudian tambah tambah dengan nombor-nombor yang sebelum 7 tadi. Okey, so latih diri 9.1A. Kita ada cari bilangan bucu dan bilangan perpenjuru bagi sebuah poligon ya. Kemudian 6 sisi. 6 sisi kita dah buat tadi. 1A dah buat. So dia punya 6 sisi, bucu dia 6. Kemudian perpenjuru dia adalah apa tadi, kira-kira 9. Dah buat gambar pun dah buat tadi. Okey, kemudian kena buat 9 sisi, 12 sisi, 20 sisi. Okey, I want you to try B, C, D at home. Cuba jawapan dekat belakang. So, please cuba. Please cuba. So, untuk page 204, bagaimanakah anda melukis, melabel dan menamakan polygon? Kita tengok nama dia dulu ya. Nama polygon. Dan mungkin we have to stop first. Sebab tadi dah tahu dah nak kira. So let's see kalau yang gambar pertama yang kuning tu ada 3 sisi, 3 bucu, segitiga. Nama dia senang je, segitiga. Okay. Kemudian bilangan sisi 3. Kalau bilangan sisi 4, sisi 4. Itu senang ya. Okay, bila dah 5, dia dah tukar nama jadi pentagon, 6 hexagon. 5 pentagon, 6 hexagon. Kemudian 7 heptagon, 8 octagon, 9 sisi nonagon, 10 sisi decagon. Saya 3 4 tak masalah ya. Pentagon kena ingatlah. Hexagon ni in English is hex. So x ada 6. Hex bunyi hex. Hex ada x ya. So hexagon 6. Heptagon, kalau saya suruh ingat ke student, saya kata hep. Macam marah orang. Hep. 7 ya. Octa ingat octopus. Octopus 8. Tentacles. 8 dia punya apa keliling tu? Nak kata kaki, bukan kaki ya. Tentacles ya. Tu octagon. Nonagon from the word 9. 9 jadi nona. Nona. Ya, zaman sekarang. So, nona adalah 9. Decagon, sedekat. Nak dengar tak? Patut dah by form 1 dah pernah dengar lah. Sedekat yang lalu, 10 tahun yang lalu, 10. So 10 sisi. Okay, macam mana lukis? Yang tu kita akan belajar pada kelas yang akan datang. Suatu polygon boleh dilukis.
Dengan mengikut langkah-langkah berikut, kena pasti bilangan sisi poligon itu, tandakan bilangan titik sama dengan bilangan sisi ya, sebab titik tu akan jadi bucu. Dan sambung semua titik itu supaya menjadi satu bentuk tertutup. Make sure dia tutup. Dia dah labelkan bucu-bucu dan namakan poligon itu. So nombor 2, dia suka buat 6 sisi, buat 6 titik dan sambung-sambung-sambung dapat macam gambar tu. Senang je tu, insyaAllah. Okay, in page 205, 9.1b, lukis setiap poligon berikut dengan sisi yang diberikan, kemudian labelkan dan namakan poligon itu. So sama macam contoh 2. That one can do as homework. Tadi we have 9.1a, ada b, c, d. Try balik a pun tak apa. Number latih diri 9.1a, number 1 a, b, c, d. Latih diri 9.1b, you have a, b, c. Latih diri 9.1, you have 1 and 2. Okay, so kemudian nanti the next class kita akan sambung dengan 9.2, sifat segitiga dan sudut pendalaman serta sudut peluaran segitiga. So happy trying, okay, keep on trying, happy trying and keep on trying. Okay, so now I got to stop first. You can proceed, proceed untuk buat yang saya kata homework tadi. And then also yang itu yang tentang page 198 tu, kalau yang tak dapat tu cuba balik. Mungkin dapat idea kali ni. Kalau tak boleh juga, nanti next class insyaAllah saya cuba tunjukkan yang semua yang pink tu. Okay, that's all for today. Thank you for watching. And also don't forget to subscribe and don't forget to spread to your friends and anybody yang need some guidance dalam form 1 math. Dan seterusnya, as usual, pesanan saya, jaga solat 5 kali sehari. InsyaAllah mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Dan kemudian taat ibu bapa kerana redha Allah terletak pada redha ibu bapa selagi mereka tak suruh pada perkara maksiat. Kemudian hormati guru-guru, mudah-mudahan mendapat keberkatan ilmu. Dan hormati lebih tua, sayangi lebih muda. Also, jangan lupa doakan saudara-saudara kita di Palestin ya, yang menghadapi ujian yang sangat hebat. Mereka menjalankan fardu kifayah bagi pihak kita. Mereka adalah barisan yang pertama. Barisan yang pertama. So kita dari jauh ni doa lah at least. Kalau boleh, bila ada sedekah, sedekah lah. Infak lah untuk mereka ya. Mudah-mudahan usaha kita yang kecil ini dah diterima di sisi Allah. Okay, so assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika.